Adalah kedudukan semasa bagi acara 20,000 meter jalan kaki lelaki akhir. Kedudukan sekarang ini ialah peserta tuan rumah Pemadangan Perak 2 tahun lalu. Menyaksikan Dior Muhammad Abdirul Muhammad Sahab sekarang ini berkedudukan di tempat yang pertama untuk menaikkan mas dalam acara ini, di mana juara bertahan Aeroplane Umar dari Negeri Sembilan ketinggalan. Jadi peluang untuknya memperbaiki catatan dan juga kejayaan yang dilakukannya 2 tahun lalu diperbaiki menuju ke 800 meter yang terakhir. Rekod kejohanan yang sebelum ini dilakukan oleh M. Tiago 1:34.561 saat yang dilakukannya ketika mewakili Perak pada 2004 di Sukma Negeri Sembilan 14 tahun lalu. Jadi ketika ini Bior Muhammad Amirul sedang mendahului untuk hadiahkan piat emas untuk Perak, tapi beliau harus berhati-hati dari melakukan sebarang kesilapan, khususnya akibat terlalu ingin mempertingkatkan pis perlombaan. Dan beliau telah pun meminta beberapa perlombaan, termasuk lomba yang berada di tempat yang kedua, 713, ialah berada di kedudukan yang kedua ketika ini, iaitu Irfan Hanania atau Syahir yang akan melakukan leaping mendahului agak selesa di penghujung perlombaan ini. Jadi jelas bahawa iltizam dan juga semangatnya untuk mengatasi pencapaiannya di Sukma Sarawak apabila meraihkan Perak tewas kepada Aeroplane Umar. Tapi ketika ini beliau berpeluang untuk mencipta kejayaan peribadinya dalam sukan Malaysia, Bior Muhammad Amirul Muhammad Sahab, yang berusaha untuk memintas peserta dari Perlis Irfan Hanania atau Syahir 713 yang berada di hadapannya. Jadi perhatikan bagaimana lenggok perjalanan yang dilakukannya bagi memastikan tidak berlaku floating yang menyebabkan seseorang peserta ataupun atlet dalam acara lumba jalan kaki ini akan dibatalkan penyertaan setelah melakukan 3 kesilapan ataupun kesalahan. Jadi menuju ke 450 meter yang terakhir untuk pingat emas bagi Amirul seketika ini. Beliau berusaha untuk memintas lomba Perlis di depannya, Irfan Hanania, di kedudukan tempat yang kedua. Mat Faizal Syukur dari Negeri Sembilan dan juga Fakhrul Razi dari Melaka berkedudukan 4 dan 3. Namun ketika ini pendahulu menuju 350 meter yang terakhir untuk Amirul menghadiahkan pingat emas. Berikut diumumkan keputusan ambil rasmi bagi acara kepada Irfan Hanania mengintai di belakangnya kedudukan. Bior Muhammad Amirul jelas memiliki kelebihan yang cukup ketara dengan lemparan untuk beliau memintas, dan sekarang ini berusaha untuk memintas. Rekod sememangnya sukar untuk dicabar kerana 1:34.56 adalah catatan rekod sebelum ini yang dimiliki oleh M. Tiago dari Perak. Jadi penguasaan yang cuba dilakukan jika 2 tahun lalu Negeri Sembilan menerusi Prime Kumar memenangi pingat emas, tetapi episod edisi yang ke-19 ini Bior Muhammad Amirul Muhammad Sahab dalam kedudukan yang cukup baik untuk memenangi pingat emas menuju ke 200 meter yang terakhir. Beliau berusaha sekarang ini untuk memintas Irfan Hanania yang sekarang dan ataupun pada ketika ini berada di kedudukan yang kedua. Jadi beliau terus mempertingkatkan pace perlumbaan dengan langkah yang cukup konsisten bagi memastikan pingat emas mampu dimilikinya pada edisi kali ini.
Jadi beliau berjaya untuk memintas menuju ke penghujung perlumbaan 20 kilometer. Jadi tontonan pon-pon jalan kaki lelaki akhir menuju ke garisan penamat. Jadi inilah kejayaan Perak yang dilakukan oleh Myur Muhammad Amirul Muhammad Sahak untuk memenangi Piat Mas dalam acara ini dengan catatan 1 jam 45 minit 59 saat yang berjaya dilakukannya. Manakala kedudukan di tempat kedua ialah Irfan Hanania Abdul Syahir yang sekarang ini berada di kedudukan yang kedua Piat Perak. Manakala perebutan Piat Gangsa antara Fakhrul Razi dan juga Maud Faizal yang telah pun dipintas oleh pelumbuk ini. Puan-puan peserta E011. Jadi inilah Myar Muhammad Amirul Irfan Hanania yang berkedudukan di tempat yang kedua. 1 jam 45 minit 58.93 saat. Dua lagi pelumba di tempat ketiga keempat adalah antara pesaing dari 8 pelumba yang memulakan perlumbaan 20 kilometer 50 pusingan dalam acara akhir ini. Secara tidak resmi Ilawan Mas menjadi jadi hanya tinggal Irfan Hanania yang akan menamatkan jalan kaki perlumbaan ini selepas kita nantikan supaya keputusan resmi Myur Amirul berjaya memintas dan secara tidak resmi pesaing-pesaing lain. Ilawan Mas menjadi Mile Perak. Jadi hanya dua peserta inilah yang tinggal. Jadi Irfan Hanania Abdul Syahir dari Perlis yang akan menamatkan perlumbaan menuju 100 meter yang terakhir bagi Piat Perak. Jadi apa yang jelas ialah pis perlumbaan yang begitu tinggi ditetapkan oleh Myur Muhammad Amirul menyebabkan lain peserta telah pun menamatkan perlumbaan mereka apabila dipintas untuk beberapa pusingan. Jadi inilah pemenang Piat Perak dari Perlis Irfan Hanania Abdul Syahir untuk pengesahan Piat Perak yang akan dipedanginya dalam acara 20 kilometer jalan kaki bagi acara ini. Jadi itulah kalau kita perhatikan bagaimana kerana beliau dipintas dua pusingan. Jadi itulah yang boleh kita perkatakan kerana persaingan tempat ketiga keempat cukup menarik di antara dua pelumba ini. 504 Muhammad Faizal Syukur dan juga Muhammad Fakhrul Razi dari Melaka yang sekarang ini berebut untuk berada di tempat yang ketiga Pingat Gangsa, sambil Pingat Perak masih lagi terus dipertahankan oleh Irfan Hanania untuk memastikan setidaknya beliau berjaya menghadiahkan Piat Perak buat kontijen Perlis. Manakala persaingan antara Negeri Sembilan 504 Faizal dan juga pelumba dari Melaka 437 Fakhrul Razi adalah pingat yang terakhir untuk mereka rebut, sambil kedudukan tempat kedua hampir pasti menjadi milik Irfan seandainya beliau tidak melakukan sebarang kesilapan. Jadi Irfan Hanania yang telah dipintas oleh Muhammad Amirul masih lagi meneruskan